Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ha, ini satu benda yang membuatkan rakyat Malaysia sebenarnya diberkati dan diredai oleh Allah. Hati-hati sahaja. Apa dia perkara itu? Iaitu orang kita sangat berhati-hati dengan orang panggil apa? Syiar Islam. Memang orang Islam sangat berhati-hati. Poin yang saya nak highlightkan di sini ialah berhati-hati dengan syiar Islam adalah satu perkara yang baik. Cuma jangan kita over. Semua benda tak boleh nak over. Sama juga ihdinas siratal mustaqim, kita tak boleh jalan orang yang sesat, kita tak boleh jalan orang yang bolin, jalan orang yang maghdub, yang Allah murka. Apa dia? Yang ni sampai mengangkat Nabi jadi Tuhan, yang ni sampai membenci Nabi. Tak mau macam tu. Kita Rasul adalah Rasul. Sama juga. Jadi bila seseorang mengenakan pakaian dia, padanya ada beberapa perkara yang boleh jadi dianggap tak boleh bawa masuk dalam tandas. Jadi cara dia ialah adab dia paling simple sekali. First of all, semua orang kena pergi mengaji dulu. Tengok dulu apa benda yang boleh dengan apa benda yang tak boleh masuk dalam toilet. Benda yang tak boleh contohnya Al-Quran, baca Al-Quran, benda-benda yang suci seperti makanan, jangan bawa dalam toilet dan sebagainya, makan dalam toilet dan sebagainya. Baik, adapun capal, dia bukan sahaja dipakai oleh baginda Nabi ke merata-rata. Nampak tak? Dia juga adalah satu pakaian yang Nabi pakai dan asbab kepada kemuliaan Rasulullah, itu yang kita ambil. Ha, jadi makna dia bukan satu benda yang orang kata, oh kalau hang pakai ni hang berdosa masuk toilet. Tidak. Jadi capal ini kita muliakannya kerana baginda Nabi SAW sahibul capal, tuan empunya capal tadi. Maka bila satu orang pakai ini, kalau cara nak paling berhati-hati, paling mudah sekali buka. Tapi bila buka, macam mana nak tutup kepala? Sunat juga tutup kepala masuk tandas. Betul tak? Ha, jadi cara dia ialah kita hanya pakai sahaja cap ni, kemudian kita buat urusan kita, keluar. Tak perlulah memakai ini sambil solu ala Nabi. Ah, tak apalah. Kita tak payah. Kita pergi masuk, selesai urusan kita, keluar. Ha, lainlah kalau bawa dua. Ha, contohlah saya nak bagi orang semua berfikir ialah, okey, katalah kita tak nak pakai ni kan. Kalau kita pakai kopiah lagu mana masuk tandas? Kopiah tu dah lah confirm pakaian untuk semayang. Ha. Aduh je noh. Pakai kopiah masuk tandas pergi semayang Jumaat kan? Baik buka kopiah tadi tu. Nampak tak? Dia lambang untuk orang semayang. Ha, jadi ada beberapa perkara yang kita berhati-hati, bagus, tak ada masalah. Cuma jangan terlalu over. Maknanya yang kat sini kita nak pesan apa? Siapa nak pakai yang ni tak ada masalah untuk dia masuk tandas. Asalkan tiba-tiba duduk dalam tu, follow ala Nabi. Tiba-tiba orang kata, amboi, buat apa urusan sampai selawat lagu tu? Ha, dia tak payah. Nah, jadi yang penting, masuk, buat urusan, selesai, keluar. Tak payah, selfie pula. Ha, dalam tandas, selfie pula. Buat lagu tu, nampak mangkuk tandas lagu tu. Ha, tak mau. Dan pesanan saya juga ialah, jangan buat ketika berada di tanah perkuburan juga. Ha, tak mau seronok sangat. Ini sekadar nasihat saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sebab takut nanti orang seronok buat kat kubur pun nak buat agak. Hadza billahi taufiq.